Halo Sobat Jeep, ketemu lagi bersama kita yaitu di channel Pioneer Jeep. Ini kita mau membahas mobil yang di belakang saya nih, yaitu mobil Jimny tahun 2019 yang terbaru. Nah, ini kita habis ngerubah dari bagian depan sampai belakang dan tambahan di bagian atas, yaitu kita menggunakan bumpernya semua besi. Sebelum kita lanjut lihat nih tampilan mobilnya seperti apa, jangan lupa subscribe channel kita, like dan share video-video kita biar kita tetap semangat terus bikin video-video tentang Jeep atau komunitas 4x4 di Indonesia. Sekarang kita lihat yang bagian depan. Nah, ini dia tampilannya. Dari bumpernya sekarang sudah menggunakan bumper besi. Nah, ini sudah bumper besi dan juga sudah include lampu DRL di bagian bumpernya ini. Ini sudah include dari sananya dan ini juga kita menggunakan Winch VR Evo 8 yang sudah plug and play di bumpernya ini langsung. Ya, jadi mobil Jimny ini juga bisa kita modifikasi dengan menggunakan bumper besi dan winch untuk membantu kita kalau kita mau main off-road. Ini mobil sangat kuat banget kok kalau kita buat main ke lumpur segala, sangat cocok juga. Dan dia juga mesin juga udah masih oke, mobil juga enteng dan tarikannya sangat mantap. Nah, sekarang kita mau lihat di bagian atas. Atas ini juga menggunakan roof rack. Nah, ini roof rack dengan tiga kaki, satu bagian tiga kaki, jadi dia sangat kuat, nggak akan goyang nih roof racknya. Nah, totalnya dia ada 6 kaki, kiri dan kanan. Ini sangat kuat nih, dan juga sudah diikutin dengan lampu LED yang bisa membantu penerangan kita kalau kita masukin hutan. Dan ini juga mampu mengangkat beban sekitar 100 kilo untuk di bagian atasnya. Kalau kita mau camping atau apapun, ini kuat mengangkat kapasitas 100 kilo. Jadi nggak perlu ragu untuk menggunakan beginian. Kuat, cocok untuk mobil-mobil seperti ini. Apalagi kalau kita suka camping atau suka main. Nah, ini untuk bumper belakangnya. Nah, ini bumper belakangnya. Dan juga dilengkapi dengan heat receiver atau towing belakang dari Smithy Bill. Nah, dan ini juga udah dilengkapi dengan bolnya dengan ukuran 2 inch. Ini ada 2 inch. Kalau kita buat narik-narik teman-teman kita yang bagian belakang bisa langsung ke sini. Bisa langsung di bagian ini. Dan ini bumpernya juga sudah besi semua. Oh, udah besi semua, udah mantep dah ini mobil, udah siap turun semua. Dan yang pastinya juga sudah menggunakan ban BF Goodrich dengan ukuran 215/75/15. Tapi masih menggunakan velgnya masih standar karena masih memegang velg 15 untuk ukuran aslinya. Jadi velgnya yang nggak diganti, cuman bannya aja yang diganti. Jadi ukuran 215/75/15 dengan tipenya MT. Nah, jadi bannya seperti ini. Nah, sekarang kalian lihat bannya sudah terpasang di bagian mobil. Dan ini masih sangat lurus fender. Nah, jadi kalau mau lihat, ini melihat dari bagian samping. Jadi dari bagian sampingnya, jadi ini masih lurus sama fender. Jadi nggak terlalu keluar, nggak terlalu masuk. Jadi mobil masih aman. Dan ini juga bagian depan. Ini udah pas banget, udah untuk mobil Jimny ini. Jadi untuk aksesoris lainnya, untuk Jimny ini masih nggak terlalu banyak ya. Kalau lampu-lampu semua sudah bagus juga. Cuman kan kita bisa tambahin untuk kita persiapan kita untuk ke medan-medan yang lebih berat daripada di jalan raya. Biasanya kan mobil-mobil yang sudah begini cocok untuk kita main-main camping atau kita pengen main sedikit lumpur atau jalan-jalan yang di sawitan atau pegunungan. Nah, ini sudah cocok, sudah didukung juga untuk keperluan kita kalau kita mau masukin hutan juga, karena semua lampu-lampu juga sudah terpasang semua. Nah, jadi inilah dia tampilan Jimny dengan bumper besi dari Pioneer Jeep. Jadi untuk teman-teman Jeep yang mau langsung pasang bumper-bumper Jimny, bisa langsung hubungin Pioneer Jeep. Atau semuanya pemain 4x4 yang ada di Indonesia ingin konsultasi atau mau nanya-nanya barang tentang mobil-mobilnya, bisa langsung aja kontak di IG-nya Pioneer Jeep, yaitu @pioneerjeep. Atau bisa lihat di profil IG kita itu ada juga nomor-nomor kontak sales, bisa langsung juga WA ke nomor itu. Kalau mau ngecek barang-barang lain juga bisa langsung juga ke webnya kita ya, yaitu www.pioneerjeep.com. Oke, sahabat Jeep, sekian ini video kita untuk bumper Jimny ini, karena terlalu banyak juga kita modifikasi, hanya bagian bumper sama roof racknya aja. Jadi sampai ketemu untuk video-video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa
subscribe dan like dan share video-video kita agar kita tetap semangat terus untuk bikin video-video tentang Jeep ini. Oke, dadah. Oh,